Oke, halo rekan-rekan, bertemu lagi bersama saya Rizky Januar pertama di channel Padepokan Desa Setempat. Nah, ini di belakang saya ada mobil yang kemarin dibawa dari Pasuruan. Nah, kita mau tanya-tanya, kenapa mobil ini dibawa ke Bandung atau kenapa mobil ini dibawa ke Bandung ya? Nanti kita tanya-tanya ke Abah mengenai mobil ini. Oke, let's go. Nah, ini mobil yang dari Pasuruan nih, Beh, ya. Kenapa ini sampai dibawa ke Bandung, Beh? Gini, ini jauh-jauh kemarin kita bawa dari Pasuruan karena owner mobil ini sudah bukan menyerah sih sebenarnya, tapi dia sudah sering sekali mungkin memperbaiki mobil ini, tapi kondisinya tidak kunjung membaik. Jadi akhirnya kita kemarin ngobrol dengan ownernya dan akhirnya mobilnya kita tarik ke Bandung. Dan ini akan dilakukan restorasi full di bagian engine, kaki-kaki, interior, juga bagian eksteriornya. Ini hari ini kita baru dari sini lihat dulu deh. Nah, ini kan kondisinya udah kayak begini semua tuh. Ini juga dalemannya udah lumayan hancur lebur. Jadi nanti kita akan coba lakukan sesuatu untuk mobil ini. Banyak sekali kabel-kabel yang gak karuan, nggak tahu ya mau kabel apa, tambahan-tambahan yang lainnya mungkin, dan nanti ini kita akan rapikan kembali, kita standarkan lagi. Dan ini mesinnya udah turun, dan nanti kita akan coba lihat kondisi mesinnya kayak gimana dan apa yang akan kita lakukan terhadap mobil.